malam semua. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Koko T. Hari ni Cik Kia nak share sikit berkaitan tentang Syamsul mengakui berkhaluat dari 2018. Akhirnya buka mulut juga. Kalau buka cerita pasal Syamsul kahwin dengan Ira Kaza, rasanya mesti ramai yang tertanya. Jauh mana rapatnya hubungan diorang ni sebelum berkahwin awal tahun ni? Betul tak? Cik Kiha kalau boleh tak nak cerita pasal ni, sebab kalau ada yang salah faham, boleh jadi fitnah. Bukan fitnah biasa, tapi fitnah berkhaluat, fitnah berzina. Kenapa nak cerita juga? Sebab ada satu artikel dari Malaysia Kini yang tulis tajuk terang-terang, Syamsul pernah berkhaluat sebulan tahun 2018 lepas. Tapi Alhamdulillah, bukan khaluat hubungan yang tak sah tu, tapi pengalaman Syamsul waktu syuting filem Munafik 2 sebelum ni. Kalau ikut kamus ya, khaluat ni maksud dia bukan sekadar berduaan lelaki perempuan yang tak ada hubungan sah. Tapi maksudnya juga ia mengasingkan diri ataupun bertafakur untuk menenangkan fikiran. Ha, bertakafur pula. Disebabkan filem Munafik 1 memang meletup, jadi Syamsul pernah bagi tahu dia memang tertekan untuk ulang kejayaan sama dalam Munafik 2. Kata Syamsul, dia sampai berjauhan dari Puteri Sarah yang waktu tu tengah sarat mengandung Sumaya, anak kedua dorang. Terus terang saya katakan, memang saya ada alami tekanan hebat untuk menyiapkan Munafik 2 sebab saya nak hasilkan naskah berunsur keagamaan. Tapi yang macam mana? Saya tidak mahu gangguan sesiapa semasa mencari idea tu. Situasi tu bermula sejak peringkat awal mencari ilham, dari pra-produksi berlanjutan hingga ke hari penggambaran. Tapi betul ke dia cari ketenangan untuk siapkan Munafik 2 ni? Ataupun lari dekat Ira Kaza? Sebab Sarah sebelum ni bagi tahu yang sehari sebelum dia bersalin, Ira sendiri kontak dia bagi tahu Syamsul curang dan dialah penyondonnya. Macam mana? Apa pendapat korang? Okeylah korang, itu je yang Cik Kia nak sharekan kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.